Halo teman-teman, kali ini saya mau nanya nih, kalian pernah terjadi permasalahan pada pembayaran nggak? Soalnya saya sejak bulan Maret dan April ini pendapatannya tuh berkurang sih, bukan berkurang ya, maksudnya tuh jadi kayak nggak dibayar gitu loh. Soalnya kan saya tuh yang di bulan Maret itu mendapatkan 59.877.855. Terus kenapa ya terjadi traffic tidak valid AdSense konten gini? Heran sih karena ya ini ya cukup banyak sih. Jadi saya kan nggak tahu masalahnya. Udah saya lihat di Super Google juga dia tidak menjelaskan. Di situ dia hanya menjelaskan klik hanya tayangan tidak valid sudah itu doang kan. Tapi kok untuk tidak valid ini dia tidak menjelaskan secara detailnya kenapa terjadi ini, kenapa terjadi. Terus kalau misalnya ini ada, terus misalnya ini tidak ada, kenapa harus ada gitu loh. Misalnya ini tidak dibayarkan, kenapa harus ada? Soalnya kan yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya kan selalu dibayarkan, kayak bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu kan selalu dibayarkan. Terus kenapa pas Maret tidak dibayarkan tuh? Cukup jadi apa ya? Jadi pertanyaan sih sama saya sih. Terus buat teman-teman yang tahu ya saya minta tolong aja sih buat di kolom komentar ada solusinya nggak gitu loh. Soalnya ya gimana ya? Ini pendapatannya ya cukup sih. Karena AdSense saya ini kan dari blog, bukan dari YouTube. YouTube saya sih hanya apa ya? Dulu saya bikin YouTube sih memang tujuannya untuk dari AdSense karena itu dari berita-berita bola kan. Terus karena moodnya sudah tidak bagus lagi, maka saya ingin ngejain di website aja karena menurut saya dari website lebih mudah sih, lebih mudah dan lebih cepat, nggak serepot YouTube karena YouTube itu kan mengedit. Jadi kan ya ntar kita lihat dulu di nah ini di blog. Kan blog saya itu yang bulan lalu itu kisaran trafiknya itu 186.000. Jadi makanya tuh saya tuh mendapatkan sekitar 15 juta di bulan April. Itu kan 15.362. Jadi pertanyaan saya itu kenapa ya selalu muncul trafik tidak valid gini loh. Karena 2 bulan ini cukup apa ya? Ya cukup tidak memuaskan sih. Ya untung aja masih tertolong juga sih sama saham, tapi buat teman-teman yang tahu ya saya minta tolong aja ya, kenapa sih bisa terjadi hal-hal kayak gini gitu loh. Terus kok untuk statistiknya, kalau untuk 3 bulan terakhir itu sekisaran 492.000 trafiknya. Kita lihat dulu lebih lanjut tentang blog ini ya. Ini blog saya ya, Tamnas nih. Karena saya itu punya 3 blog. Tamnas.com, Warta88.com dan ZonaInfoBola.com. Tapi yang untuk di AdSense ini hanya Tamnas.com karena Warta dan Zona itu belum diterima oleh Google. Gitu, mungkin secara traffic ya masih kurang sih mungkin di situ. Terus kok untuk dari google.com-nya juga cukup banyak sih, dari karena sekitar 436.000. Kalau saya lihat dari sini sih masih oke sih. 435.000. Instagram juga 300, tapi kalau dari luar sih katanya tidak bagus. Tapi gimana ya? Karena kalau misalnya traffic itu datang, misalnya kita melihat satu artikel pada satu website terus berpindah artikel lagi, itu dia tuh masih masuknya itu ke lainnya, bukan ke google.com-nya gitu. Terus dari Macintosh nih, dari biasanya sih dari sini sih, dari Amerika sih rata-rata sih. Nah, dan saya heran tuh. Nah, ini kan Indonesia, Amerika. Amerika saya tuh banyak loh. Menurut saya sih banyak sih karena entahlah, saya sih bingung juga sih. Kok bisa ya kayak gitu ya? Karena secara artikel kan punya saya itu bahasa Indonesia, tapi peminat dari Amerika tuh cukup besar gitu. Coba kita lihat ada saat ini
Sekarang. Nah, kan dari lainnya kan, bukan dari google.com. Ini maksud aku gimana ya, kok nggak dari google.com gitu. Kita lihat 24 jam terakhir. Nah, saya itu Amerikanya banyak loh. Kenapa punya saya itu sering dilihat dari luar, kan? Tetapi gimana ya namanya, akan tetapi artikel saya itu ya bahasa Indonesia, kok bisa gitu? Apakah mereka tertarik lalu di translate-nya? Saya kan juga nggak tahu. Terus kalau untuk di sini pembayaran ini, kita lihat laporannya itu, untuk laporan ya. Untuk laporan, nah ini kan kita lihat rentang bulan lalu deh. Bulan lalu kan bulan April. Terus bulan April itu, nah ini kan saya mendapatkan tuh 15.365.000. Nah, ini pendapatan hariannya, ada yang 170.000, 400.000, 300.000, 300, 800, 600, 1.200, 700, 800, 1.300, 800. Sebanyak ini kan kalau enggak, ah ini 0, ini 0. Kenapa 0? Karena penghasilannya itu saya matikan. Gitu. Apakah karena iklannya saya matiin terus penghasilannya itu jadi berkurang atau gimana gitu? Maksudnya nggak masuk deh karena iklannya saya matiin atau gimana? Saya sih kurang paham sih, karena ini 2 bulan ini baru terjadi sih. Dari Februari, Januari, Oktober, November, Desember itu nggak masalah. Terus kita lihat pada bulan di mana ya lihatnya? Mana? Tanggal, aduh. Di mana ya lihat? Kita lihat lewat situs desktop. Kita lihat situs desktop pada custom yang untuk bulan Maret. Nah, ini yang bulan Maret. Saya itu pernah ya, sehari itu di bulan Maret itu hanya mendapatkan itu sekitar 28 juta dan di hari Kamis itu 30 juta. Ya saya matikan dong di bulan 6, 7, 8, 9 saya, karena saya takutnya terjadi permasalahan atau problem gitu loh. Ya yang parahnya itu, dan akhirnya tuh dia tuh jadi gak masuk gitu loh. Kenapa bisa gak masuk? Itulah yang jadi pertanyaan sama saya. Kok bisa gak masuk gitu, padahal kan secara bulan-bulan sebelumnya itu masuk. Kan aneh sih kesannya sih. Kan terus dari mana sih pengunjungnya terbanyak dari website saya ini? Terus kita lihat dari pengunjung. Kita lihat dari laporan, gimana ya lihat negara ya? Ah ini nih, dari negara ya. Dari negara mana aja sih? Ah ini. Punya saya ini paling banyak itu dari Amerika. Itu masih menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan, apa sih yang ditarik, yang disukai dari Amerika itu terhadap artikel yang telah saya buat? Padahal saya kan cuman artikel bahasa Indonesia yang ya menurut saya sih biasa aja sih. Kayaknya saya buat pertama ya untuk memberikan info dan memberikan pelajaran. Kan memberikan pelajaran itu pahala kan. Saya sih hanya tujuannya untuk itu, tapi ya akhirnya karena ada uangnya ya otomatis dong. Ya siapa sih yang enggak yang enggak senang dibayar oleh hobi gitu. Kita lihat lagi di bulan April. Nah, ini penasaran nih bulan April. Apakah dia juga negaranya dia juga, ah ini beda. Kalau bulan April Indonesia lebih banyak karena ah ini sekitar 15.365.000 pendapatan di April kan. Tapi bisa kayak gitu loh. Ini saya bingung juga sih, udah saya cari solusinya di support Google, udah saya hubungin pihak Google pusat di Amerika juga gak responnya, ya cuman gitu-gitu aja. Karena sepengetahuan saya sih Google ini kan rata-rata dikerjakan oleh robot. Kenapa robotnya melakukan seperti itu? Apakah ada kesalahan gitu loh?
Itulah yang masih menjadi pertanyaan sama saya. Jadi buat teman-teman yang mengetahui tentang masalah AdSense nih, ya saya minta bantuan, gimana sih cara solusinya gitu loh. Ataukah pihak Google Indonesia bisa membantu, ataupun Google yang saya nggak tahu ya, Google pusat Asia ini di mana ya, atau Singapura atau Malaysia, apakah bisa ngebantu gitu loh, kayak gimana gitu. Karena ini kan ya lumayan sih menurut gue sih. Ya saya di sini cuman cerita, curhat, dan berbicara apa adanya. Gitu aja. Terus kita lihat di pembayaran. Nah, ini pembayaran saya, ini atas nama saya, ini rekening. Nah, itu. Itulah yang bikin saya bingung sih. Ya, saya minta bantuan teman-teman aja. Semoga dapat bantu. Oke, sekian. Dan terima kasih.